Nah, selanjutnya kita ke informasi terkait inspirasi usaha ya, di mana ada seorang warga di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan yang mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan dari usaha penetasan telur bebek. Sedang di Pati, Jawa Tengah, 5 siswa SMP berhasil menciptakan pupuk organik dengan bahan utama keong mas. Bebek merupakan salah satu jenis unggas yang mudah dibudidayakan. Selain dagingnya sebagai sumber protein, telur bebek juga bernilai ekonomis dan dapat juga dikembangkan menjadi peluang bisnis pembibitan. Bastari, warga Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, telah menekuninya sejak tahun 2018. Awalnya, ia hanya memiliki 6 kotak penetasan telur buatan sendiri. Proses penetasan dibuat secara sederhana. Telur yang telah diseleksi disusun dengan penerangan lampu pada suhu tertentu dan akan menetas setelah 28 hari. Satu persatu telur bebek yang telah melewati masa penetasan akan menjadi bibit yang dapat dipasarkan. Setiap 4 hari, Bastari mampu menjual ratusan bibit bebek dari 24 kotak penetasan miliknya seharga Rp10.000 per ekor. Sebenarnya permintaan itu banyak. Kadang ada yang 4 hari itu minta 500 ekor aja. Dari usahanya ini, Bastari mampu meraup omset hingga 6-7 juta rupiah setiap bulan. Tingginya permintaan membuat Bastari harus bergabung dengan sesama pengusaha penetasan telur bebek agar permintaan konsumen dapat terpenuhi.